Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe serta nyalakan loncengnya. Gimana kabar teman-teman semua? Sehat kan? Sehatlah. Pasal makanan. Kalau membahas pasal makanan, banyak sekali requestan daripada teman-teman sekalian yang ada di Instagram maupun di kolom komentar untuk mereaction sebuah channel yang membahas tentang makanan, yaitu Abang Azfar Badrul dan lain sebagainya. Banyak juga ya. Nah, di sini ada Ako Channel. Kemarin kita sudah lihat daripada channel Ako ini, dan banyak sekali sharing tentang keunikan-keunikan dan tempat wisata di Malaysia, guys. Nah, di sini ada Ako ini share kepada kita, ya kan, di dalam videonya roti titap. Nah, roti titap ini saya kurang tahu kayak gimana roti titap. Jadi tolong dijawab teman-teman di kolom komentar, roti titap itu seperti apa? Kopi tiam kita Kota Baru Kelantan beratur panjang. Alright, guys, berarti di sini itu ramai banget dan laris banget tentunya. Jadi langsung saja, saya sudah penasaran, kita play videonya guys, let's go. Apa khabar, selamat pagi belaka. Baik. Okey, apa khabar belaka? Okey, hari ini mendung sikit. Okey, mendung. Oh, grimy ya, grimy. Di Kota Baru lagi. Kalau mari Kelantan sarapan pagi, kalau tak mari ke kopitiam kita, tak sah lah. Sebab apa? Sini banyak makanan, nasi kopi daging, nasi kita, kerabu, nasi tupai, nasi. Banyaklah nasi. Nasi daging tu banyak. Pak juga nasi lauk, terkenal dengan roti titap. Roti titap apa tu? Ya Allah. Kena mari sini somolah kalau sampai Kota Baru, kena mari sini untuk sarapan. Okey, okey, okey. Jom ikut aku, kita pergi sarapan pagi. Okey? Okey. Promoting Kelantan in Malaysia. Okey, rame guys. Ni aku bersama Abang Faklo ni, cari makan. Ini ramai-ramai. Ramai ni. Ni hari gapo? Hari ni hari Ahad sebenarnya. Bukan hari cuti ni. Tapi ramai. Okey. Tengok makan ni. Tengok makanan. Kalau di sini ni namanya angkringan guys, ya kan? Banyak sekali kayak dibungkus-bungkus kayak gini nih. Banyak makan ni. Jadi nasinya ambil sendiri gitu, lauknya juga ambil sendiri. Pulut kaya 3 ringgit, 2 ringgit. Kalau kita makan kat sana itu 50 ringgit, kenyang sangat lah. Ini 3 ringgit, 3 ringgit. Kalau saya makan ambil 3, ambil 4, ambil 5 kan. 5 berarti 5 kali ni 15 ringgit, 15 ringgit. Iyalah. 50 ringgit kenyang sangat lah saya. Tu kan, 3 ringgit, 5. Oh, ini ada 5 ringgit ni. 3 ambil 3 lah. Okey, kopi tiam kita. Okey, banyak gambar VIP yang datang makan di kopi tiam kita. Oh, iya. Ada luar, banyak tempat. Tempat belakang, ada belakang. Ada tempat belakang. Okey. Wow, sedap tu. Inilah makanan roti titap. Roti titap. Sini di kopi tiam kita, roti titap. Tempat lain tak boleh panggil roti titap sebab dia dah register. Tempat lain panggil lah nama apa-apa. Oh iya. Yeah. Roti titap kopi tiam kita. Kena order. Kejap guys, itu samping-samping telur tu dia bagi apa eh? Saya tak faham juga apa tu. Boleh kawan-kawan cakap eh? Kau ni kalau mari kan? Selain daripada tu, kita ada nasi-nasi lagi lah. Nasi, apa tu? Nasi pelaut, nasi daging, nasi. Ada belakang lah. Nasi kerabu. Okay, banyak. Jadi, kena ada ni. Kau hari ni makan nasi ayam cobek. Apa dah? Nasi ayam cobek. Nasi ayam cobek. Nasi ayam cobek lah dia tolong cobek-cobekkan. Betul guys, kayak angkringan di sini ini. Berarti dia tinggal ngambil terus itu bayar gitu kan. Banyak juga makan. Nasi sikit lah. Sedap ni.
bau dah. Aku buat saya mengiler saja. Ni lah kata balik Kelantan ni rasa makan nasi Kelantan. Nyangkut tu. Masih ayo bet ni ambil dulu lah, nanti ambil dulu je. Orang tu dulu atas gerai kan. Dia cobek-cobek dah aku pula. Dia tak buh. Betul lah. Cobek atau cubek? Oh, cobek. Oh. Saya kira cobek itu ulekan tadi. Ternyata cubit. Ah, dan letak dalam nasi, bukan dijual dengan ayam seketul. Cobek ni macam cubit. Ambil sikit-sikit. Okey. Ya Allah. Macam dah nak makan je. Ya Allah, nak beli apa saya ni lepas ni? Sedap selera. Tengok tu Weh, favorit memang. Banyak sekali yang order guys. Banyak kau di belok. Tengok tu. Wow. Thank you. Star sini semua kata apa? Mesra lah. Pelayan di sini yang mesra. Oh, mesra. Tengok tu, ramai lagi beratur kat luar tu. Ya Allah, ramai banget guys. Aduh. Saya paling enggak sabar nunggu kalau ramai guys, benar. Nih, Stanley nih. Kita di mana lah nih? Kopi teh kita. Okey, kita tengok sign kita nih. Semutagai channel. Roti tita. Roti yang dah register. Roti Soho nih. Lama tak panggil mati ni. Ada kaya. Oh, ada kaya telur margarin. Oh, Sri Kaya. Apa nama tu? Ada apa? Ada macam ni lah. Ada. Macam-macam iyalah. Sedap tu. Kena tanya tu dia. Roti dia lembut tengok tu. Roti dia lembut. Nak makan kena cari roti ni eh. Sali, roti ni dia kena apa? Buat sendiri ke kena roti? Roti special tepung. Kaya buat sendiri. Kaya sendiri? Kaya buat homemade. Oh, kaya sendiri tengok ni. Oh, set. Kaya. Oh, kayanya itu. Sri kayanya. Sri kaya. Ya, kaya lah. Kalau nak mari sini, the house of roti tita ada register, tak boleh bakar, tempat lain tak boleh bakar nama ni. Sini lah, kopi tiap kita. Oh, sedapnya. Apalah ni? Original. Nak makan? Yalah kita. Betul, kalau nak cari yang original, jangan kawe guys. Sedap sebab kalau original tu masih sedap kan. Tapi kalau kawe tu kadang macam ni, saya tak suka dengan yang kawe tu. Kalau kita nak cuba kan, kadang tak sama rasa dan membuat orang tu tak sedap lah kan. Lepas tu yang original tak payu, tak laku macam tu Kita balik ni bukan tiap-tiap hari. Lama-lama tak sekali nak makan original lalu. Thank you Stanley. Ngap. Wow, bismillah. Tengok. Acha, mirip-mirip jani. Ni kata nikmat. Ni makan ni. Dia ada kata nyakut, sedap, jelera, apa dah. Hak paling sedapnya nikmat. Lepas ni saya buat lagi. Saya rasa telur dengan keju guys. Bagi-bagi cari nasi di kopi tiap kita. Bagi roti. Tempat paling famous di Kelantan. Oh. Macam nasi. Untuk breakfast ada. Oh betul, kopi tiam ni betul. Sebab apa nama ya? Dia boleh order dengan orang-orang kat sana, macam angkringan kat sini tu. Dia memang kosong lah. Nanti kita bagi nasi, kita bagi ni, kita store. Lepas tu banyak sangat yang dijual. So itu juga membantu ekonomi guys, betul lah. Itulah bisnes ni apa tu? Kosi rezeki. Perantaian. Betul.
sini maju, sana rumahnya sebab kita nak ambil bagi daripada dia. Ah betul betul. Ya betul, sebab betul. Komitian kita dia dia tak buat nasi, dia ambil nasi dari luar. Ya, ya. Aha. Boleh tolong-tolong kapur. Betul. Okey. Oi, makan pula dah. Ini nasi kau boleh? Apa semua ya. Nasi pelau. Ini nasi ayam cobek. Oh, nasi ayam cobek hak Soho juga sini. Oi. Aku makan hari kita ambil. Tengok apa ni. Selah dia ada apa? Nasi lemak. Nasi lemak. Oh, nasi lemak. Semua mari ni ada banyak jenis preference dia lah. Ha, tengok tu. Inilah tempat Cina boleh mari. Melayu boleh mari. India boleh mari. Siang boleh mari. Hari ni hari Ahad, kebanyakan yang mari ni daripada di daripada luar lah. Aha. Sebab mari cuti ni, mari balik kampung. Ha, tengok dia. Ramah ni. Sudah meletup nama dia. Okay. Kopitiam kita. Alright guys, di sini karena memang ini kan atuk ni 13 Desember 2021 kan. 2021 13 lah kemarin lah dia upload ni. Nah memang dekat sini masa pandemi kan, memang dah tak pakai masker pun kan kalau makan. Iyalah kalau makan pakai masker macam mana? Hari ke kopitiam kita ni. Nasi sos buku tak cukup. Okey, ini kau dia. Nasi daging. Mari tengok ni. Ah, ni kalau mari. Nasi daging. Hari macam hari jadi lah. Setiap hari buka apa? Buka bungkusan. Macam hari tu. Ini kau dia. Tengok ni. Ini oh, nasi daging macam nasi ni eh. Nasi daging. Ayeh, nasi daging. Nasi daging ayeh. Ini yang nangis anak saya apa yang mana ya? Oh di dalam video ini ada anak nangis guys. Ada belakang ni. Saya kira tadi anak saya tadi. Ada main sini, buku tu tak cukup. Betul. Saya kalau makan dekat angkringan tu 5 bungkus taklah 3 bungkus je. 3 bungkus baru selesa, baru kenyang lah. Aduh. Cari tempat ni, tempat tu semua ada dalam satu bumbung. Mari ke kopi tiang kita. Sebab ada belakang. Sedapnya. Ada belakang. Poh ada sini poh. Tengok poh je. Big boh Mr. Wong. Mr. Wong owner. Ini pakai apa dia poh? Tak apa yang pakai. Ini buku utama pakai nasi. Guys, ayam kalau dimasak kuah-kuah macam ni sedap memang. Okey, mari makan lagi kopi jam kita. Okey. Thank you. Ni supo belah kuah ni? Supo belah kuah. Oh, telur dia. Ani Anisa ni. Tak pandai. Mai sini kena daging ni ini ah. Baru sah. Ya. Ada. Ah, pesan telur dua. Ada pesan telur dua juga kan. Eh? Oh, boleh masuk dapur dia. Di Klate mode teh tarik. Saya kemarin nyobain teh tarik yang ada di Kopitiam di sini guys, di Pontianak ya kan. Kopitiam Pontianak itu dan teh tariknya juga sedap. Itu kayaknya khas Melayu juga ada di sana guys. Titik aja. Ini wak teh tarik. Tarik beh. Okey, tarik. Wow. Tarik. Tak ditarik pun. Oh, nah ni tarik ni. Banjir ah. Yeah. Okay.
bebu. Ah, bengek tengok tu bebu eh. Jebok. Ah, belas kereta ada gapo ni? Memang sedap. Roti tita. Roti tita. Ani halai pula. Roti goreng telur. Oh, roti goreng telur. Ah, itu roti tinta. Roti pandan. Thank you. Ya. Tadi dia kena mari sebab di sini banyak nasi. Kawan makan 2 bungkus dah nasi. Ha. 2 bungkus RM6 je. Allah sedapnya. Makan nasi, makan roti tinta. Tadi kena mari lah. Okey. Okey, lepas ya ni akan pergi tempat lain lagi. Hari ni nak pergi tempat nak ambil video pasal-pasal tempat ni. Ha, ada tempat-tempat hang menarik ataupun kelatangnya ataupun benda-benda lah. Okey. Jadi aku lah. Thank you. Okay guys, dah selesai videonya roti titap. Ternyata roti titap itu adalah roti yang dipanggang, lepas itu diberi kaya, lepas itu dibagi telur ke dalam dan makan pasti sedap. Oh, itulah roti titap yang sudah register juga. Tak boleh yang lain juga buat dengan nama sama sebab dia dah register macam tu, kata aku tadi. Aduh, pasti sedap tu. Lapar guys, lapar macam mana ni. Okey lah, terima kasih dah tengok video ni guys. Jangan lupa untuk support Akok channel, sebab Akok channel ni memang channel dia tu mantap jiwa melegenda, melenuk-melenuk guys. Sebab apa kan, yang dia share tu memang tempat-tempat yang memang famous, tempat-tempat yang cantik juga kan, tempat-tempat yang unik kan. Aduh, kena support lah guys. Jangan lupa untuk subscribe dia, dan jangan lupa untuk senantiasa bahagia, share kebaikan-kebaikan, dan share selalu kebahagiaan kawan-kawan sekalian. Jangan share yang sedih-sedih, nanti orang lain juga sedih kan. Kalau kita sedih, pasrah diri kepada Allah. Kalau kita susah, ada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita senang, bagi orang lain juga senang, macam tu. Terima kasih dah tengok video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe yang saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.